Sabaris. Bentar, Sat. Ini suara anak-anak kedengeran nggak? Benar. Anak-anak bisa ngomong sama mana? Astagfirullah, Dok. Kameranya. Anak mau... Bisa kalau mau banyak di sini aja arah sini ya cek ini bisa di scroll nggak dari sini ya oke kasih ya Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد طيب أنا anak sekalian ya كيف حالكم جميعا pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan ya belajar secara online untuk materi yang Ustaz bawakan yakni pelajaran nahwu ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang telah dikaruniakannya kepada kita yaitu nikmat menjadi seorang yang beriman kepadanya kemudian menjadi orang Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan nikmat insya Allah mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj as-salafus salih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya, Ustaz mau nanya, ini udah tahu nggak siapa aja yang remit? Sudah, Ustaz. Udah tahu ya? Siapa yang kasih tahu? Ustaz Robi? Ustaz ini Imam di grup. Ustaz Imam, ya, oke. Okay. Nah, bagi yang remit, coba dengar ya, yang remit, mungkin ada yang belum tahu apa yang mesti dikerjakan. Ini ada nggak yang remet di sini? Coba saya tengok ya. Tadi ada 8C, siapa aja yang remet? Oke. 8C yang remet itu Alif, ya. Kemudian ada Gilang Erlangga, kemudian Muhammad Al-Fatar, kemudian ada Rivaldi, ya. Nah, itu yang remedial. Nah, untuk yang kelas 8D, yang remedial itu Muhaimin, kemudian Zikra, Harsha Monas, Ibnu Kafah, Jabarul Lail, dan Rasha Sharma Tanjung. Nah, perhatikan. Untuk yang remedial, ya, tugasnya catat. Ya, mana tahu ada yang remedial di sini. Ya, tugasnya mencari 5 fi'il amri dan 5 fi'il nahi dalam Al-Qur'an. Ya. Tugasnya mencari 5 fi'il amri dan 5 fi'il nahi di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, itu yang remedial. Nah, sekarang kita bagi yang remedial, ya, kita melanjutkan pembelajaran kita ya untuk hari ini. Ah, perhatikan di layar komputer antum atau layar HP, pelajarannya adalah Ad-Darsul Ashir. Pelajaran ke-10, ya. Adawatus Syarti. Perhatikan situ, Adawatus Syarti. Ya, artinya kata bersyarat. Nah, sekarang kita baca al-amtsilah. Lihat situ. Intakul tashba.
ya intakul tashba. Nah kemudian di bawahnya man yazra yahsud. Kemudian di bawahnya idza, nah itu dzanya kurang alifnya, jadi antum tambahkan alif. Idza panjang bacanya. Idza matajtahid tanjah. Ya, selanjutnya perhatikan matadrus fil hadiri yanfa'ka fil qadimi. Matadrus fil hadiri yanfa'ka fil qadimi. Kemudian selanjutnya mahma yafshal yajib alaihi an yu'ida amalahu. Ya. Sekarang kita baca ma'nal mufradat. Perhatikan. Tashba' ya, sudah ada artinya di situ. Kemudian di bawahnya ada kata yahsud. Arti dari kata yahsud yang ada di buku itu salah, bukan mengetahui artinya. Tapi artinya menuai. Menuai. Apa arti menuai? Apa itu menuai memanen. Kalau dalam bahasa Indonesia? Memanen. Iya, memanen. Jadi yahsud itu artinya menuai atau memanen, bukan mengetahui. Bukunya salah cetak. Kemudian, lihat lagi di bawahnya, yanjah. Kemudian al-hadir. Ada yamfa'u, ada al-qadimu, yabshalu, dan yu'idu. Ya, nah itu udah ada artinya, tinggal antum hafalkan aja. Ya, nah sekarang lanjut ke halaman yang selanjutnya. Perhatikan keterangan di sini. Ada watu syarti dalam bahasa Arab ada 12 kata. Ya, ada 12 kata. Yaitu di sini perhatikan ada in, ada man, ada mahma, kaifama, ada ma, mata, idma, ayya, haitsuma, anna, aina, dan ayyana. Ya. Nah, sini ada jumlahnya 12 dan beberapa di antaranya, yakni di antara 12 ada watu syarti ini ada yang mirip-mirip. Ya, dengan istifham. Contohnya ya, misalnya itu kata man. Nah, ada watu syarti man artinya sama nanti dengan man dengan istifham. Sama-sama artinya siapa, ya. Nah, tapi penggunaannya nanti dia berbeda. Penggunaannya berbeda, ya. Oke, sekarang kita baca aja dulu ya. Kita baca artinya in, artinya jika, man siapapun, kemudian mahma bila manapun, kaifama bagaimanapun, ma apapun, mata, ah, mata kan juga sama dengan man, ada pada bentuk istifham, ya. Kemudian idma bila manapun, ayya apapun, haitsuma dimanapun, anna bagaimanapun, aina, nah lihat aina kan juga sama dengan istifham, ya. Kemudian ada ayyana bila manapun, ya. Nah ini artinya. Kemudian kita baca yang nomor 2. Ada watu syarti yang tersebut di atas, ini 12 ada watu syarti ini, fungsinya menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah ini tulis bagi yang enggak tahu arti menjazamkan, ya. Menjazamkan itu antum bikin aja di sampingnya buka kurung tanda sukun. Ya. Buka kurung kemudian tanda sukun. Nah, itu yang paling mudah yang bisa Ustaz ajarkan sekarang. Karena sebenarnya jazam itu tidak selalu tanda sukun, ada nanti tanda-tanda yang lain, ya. Sebenarnya udah dijelaskan kemarin tanda jazam itu udah. Di antaranya adalah dengan pertama sukun. Kemudian dengan menghapus nun. Ya, kemudian ada dengan cara menghapus huruf illat. Nah, ya, dengan menghapus huruf
Ilat. Untuk siapa aja itu dipakai? Nah, silakan antum nanti dengarkan kembali rekaman pelajaran tentang jazam fi'il mudhari. Ya. Nah, sekarang perhatikan skema. Nah, lihat sini. Yang pertama sebagai syarat dan yang kedua sebagai jawabus syarti. Maksud yang pertamanya ini apa? Yang pertama di sini maksudnya adalah fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, berarti fi'il mudhari' yang pertama sebagai syarat itu maksudnya. Dan yang kedua maksudnya adalah fi'il mudhari' yang kedua itu maksudnya sebagai jawabus syarat. Ya. Ustaz, gimana contohnya? Ah, nanti perhatikan ya, ini keterangannya. Perhatikan skema di bawah ini. Perhatikan sini. Man ya'mal fi Jakarta yajibu alaihi talabul kafili. Nah, tengok sini. Man ya'mal fi Jakarta yajib alaihi talabul kafili. Nah, lihat sini. Man di situ harfu syarat, artinya siapapun. Nah, ya. Siapapun ya'mal yang bekerja. Nah, ini fi'il mudhari yang pertama. Kata ya'mal ini fi'il mudhari yang pertama. Ya. Nah, fi'il mudhari-nya antum tengok pada huruf lam, lamnya itu barisnya sukun. Ya. Nah, inilah yang namanya syarat. Inilah yang namanya syarat. Ya. Nah, berarti artinya siapapun yang bekerja di Jakarta yajib. Ya, antumnya sini. Yajib di situ dia menjadi jawabus syarti dan yajib ini adalah fi'il mudhari yang kedua. Berarti yajib ini adalah jawabus syarti. Ya. Barang siapapun yang bekerja di Jakarta ya, dia wajib talabul kafil ya, mencari penghasilan. Ya, nanti kafil itu lebih tepatnya kita cari aja sendiri ya. Nah, kafil ini Ustaz belum apa kali artinya. Tapi kita baca aja dulu. Nah, nomor 3 fi'il syarat wajib dibaca jazam. Fi'il syarat wajib dibaca jazam. Dan jawab syarat wajib pula dibaca jazam. Nah, berarti dua-duanya harus jazam. Perhatikan contoh ya'mal dan kata yajib. Dua-duanya jazam dengan baris sukun. Ya, nah, perhatikan pada contoh kalimat-kalimat di atas. Nah, yang ini ya, yang kata ya'mal dan kata yajib itu maksudnya. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat sini. Ada tadribat, tengok. In ta'kul tashba. Nah, ini contohnya aja. In ta'kul tashba. Jika kamu makan, kamu kenyang. Nah, ya. Nah, yang selanjutnya, in tajtahid, baris ya kalau enggak tahu, in tajtahid tanjah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan sukses. In tajtahid tanjah. Nah, ini arti in tadi apa? Jika, ya, jika. Nah, in ta'mal tahsul. Kalau kamu bekerja, kamu akan mendapat upah. Itu artinya. In ta'mal tahsul. Ya, kalau kamu bekerja, kamu akan memperoleh upah. Oke, di bawahnya. In tahfaz tafham. In tahfaz tafham. Jika kamu menghafal pelajaran, kamu akan paham. Nah, begitu juga dengan yang di sampingnya. Lihat di sini ada kata man ya'mal yahsul. Man ya'mal yahsul. Kemudian man yazra' yahsul. Man yaksal yandam. Man yaqtasid yaghni. Nah,
Apa artinya ini? Man ya'mal yahsul. Ini sama. Ya, sama tadi. Cuma yang man ya'mal yahsul artinya siapa saja yang bekerja dia akan memperoleh gaji. Man yazra' yahsul. Siapa yang menanam dia akan menuai atau memanen. Kemudian selanjutnya man yaksal yandam. Siapa yang bermalas-malasan akan menyesal. Yang terakhir man yaktasid yagna. Ya, yagni afwan. Siapa yang hidup hemat dia akan menjadi kaya. Nah, tengok sini mufradatnya. Ya, ia menuai, ia malas, menyesal. Kemudian yaktasid, kemudian yagni. Jadi ini kosa katanya untuk kosa kata yang tadribat nomor 1 dan 2 di atasnya. Oke, nah sekarang lihat ada tamrinah. Jelaskan mana fi'il syarat dan jawabu syarat pada kalimat di bawah ini. Oke, Ustaz mau tanya-tanya ya, siapa yang bisa dapat nilai tambahan. Ya, nilainya nanti Ustaz masukkan ketika Ustaz menulis nilai untuk rapor. Jadi antum jawab sekarang, rajin-rajin jawab, Ustaz tanda orangnya, Ustaz tambahin nilainya. Siapa yang mau jawab, silakan. Nomor satu ya, Ustaz. Nomor satu sampai lima dulu kita kerjakan. Ayo, siapa yang bisa? Sebutkan namanya sebelum menjawab. Alaman 194. Satu-satu soal atau semuanya, Ustaz? Kenapa, Fadil? Satu-satu soal dijawab atau semuanya, Ustaz? Satu-satu, satu-satu. Oh. Hmm. Ana Ustaz. Iya. Dibaca dulu ya, dibaca baru nanti antum bilang fiil syaratnya ini, jawab syaratnya ini. Nah, gitu. Naam. Ana. Ana Ustaz. Iya. Faddal. Man yadhhab ila Jakarta yanzur fiha shawari'un wasi'atun. Iya. Man yadhhab ila Jakarta yanzur fiha shawari'a. Baris ya. Shawari'a wasi'atan. Baris bukunya kalau enggak tahu. Man yadhhab ila Jakarta yanzur fiha shawari'a. Shawari'a bukan an. Syawari'a wasi'atan. Iya. Bagus, Madil. Ayo, sekarang tunjukkan mana fi'il syarat dan mana jawab syaratnya. Syaratnya yadhhab, Ustaz. Bagus. Selanjutnya jawab syaratnya? Jawab syaratnya yanzur. Yanzur. Iya, bagus. Oke. 100. Nomor 2, siapa yang bisa baca? Ustaz, Firdaus. Firdaus, taib. Tafadhol. Ayya madinatin tahburha tajid fiha madrasatan. Oh, mumtaz. Ini bacanya benar semua. Ayya madrasatin tahduruha tajid fiha madrasatan. Bagus. Ya. Apa artinya Firdaus? Apakah kota Ya, artinya oke. Okay, artinya Ustaz aja yang baca biar mudah. Yang nomor satu tadi tulis ya. Tadi Ustaz kelewatan enggak bacakan artinya. Sekarang tulis man yadhhab ila Jakarta, siapa yang pergi ke Jakarta dia akan melihat jalan-jalan yang luas. Itu arti nomor satu. Siapa yang pergi ke Jakarta dia akan melihat jalan-jalan yang luas. Yang nomor dua, Ustaz bacakan artinya dulu. Firdaus, sabar ya. Bentar, Ustaz bacakan dulu. Nanti Ustaz tanya mana fi'il syarat dan mana jawab syaratnya. Ustaz baca dulu artinya. Yang nomor dua, artinya, tulis ya. Kota mana saja yang kau kunjungi. Nah, itu artinya. Kota mana saja yang kau kunjungi. Atau kota apa saja pun boleh juga. Mana saja atau apa saja boleh untuk menerjemahkan ayat. Oke.
Oke, kota apa saja atau kota mana saja yang kau kunjungi, tajid fiha madrasatan, ya. Kau akan melihat ada sekolah di sana. Kau akan melihat atau mendapati ada sekolah di sana. Nah, itu artinya ya. Kota mana saja yang kau kunjungi, kau akan melihat ada sekolah di sana. Oke. Firdaus, mana jawab mana fi'il syarat dan mana jawabnya? Yang fi'il syaratnya tahdurha. Tahdurha, bagus. Jawab yang syarat. Jawab yang tajid. Tajid, iya, mumtaz. Bagus ya. Nah, berarti jawab syarat, saya ulangi, itu fi'il mudhari yang pertama. Itu fi'il syarat, afwan. Fi'il syarat itu fi'il mudhari yang pertama. Kemudian jawab syarat adalah fi'il mudhari yang kedua. Ya, baik. Lanjut yang nomor tiga. Siapa yang mau jawab? Namanya Abdurrahim. Abdurrahim. Oke, nanti gantian. Sadiq sama Abdurrahim, bentar gantian. Ustaz pilih yang nomor tiga, coba Abdurrahim. Ma tahfaz fil fil hadir fil hadiri fil hadiri yanfa'ka fil mustaqbal. Iya. Ma tahfaz fil hadiri yanfa'ka fil mustaqbal. Oke, tulis dulu artinya. Apa saja yang kamu hafal saat ini? Tulis artinya. Apa saja yang kamu hafal saat ini akan berguna di masa depan. Iya, berarti pelajaran yang antum hafal ya saat ini, saat-saat antum di umur sekian ini sedang belajar ilmu apapun yang antum kuasai, antum hafal, bergunanya enggak sekarang, tapi nanti. Ya, nanti ketika antum sudah dewasa baru antum tahu faedah apa yang udah antum hafal. Oke, okay. Abdurrahim, mana fi'il syarat dan jawabnya? Fi'il syaratnya tahfaz, tahfaz. Jawabnya yanfa'ka. Iya, mumtaz. Fi'il syaratnya tahfaz, nah, kalau nggak tahu antum boleh tulis di bawahnya. Fi'il syarat, garisi kata tahfaz, dan barisi garis bawahi kata yanfa'ka. Ya, nah, itu dia. Oke, okay, sekarang yang nomor 4, Sadiq. Mata tasawir tu, bukan tak mata tu. Yes. Iya. Mata tusafir asafir maak. Iya. Mata tusafir usafir maaka. Bagus. Antum tahu artinya ini Firdaus? Eh, kok Firdaus? Siapa Sadiq? Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Oke. Okay. Mata di situ artinya jangan antum artikan kapan ya, tapi nanti ngartikannya begini, tulis artinya. Kapan saja kau hendak bersafar? Kapan saja kau hendak bersafar? Ya, usafir ma'aka. Saya akan bersafar juga bersamamu. Nah, itu artinya. Jadi kapan aja kamu mau pergi atau mau safar, saya juga ikut safar bersamamu. Nah, itu artinya. Ya. Sadiq, mana mana fi'il syarat dan mana jawabnya? Fi'il syaratnya tusafir, Ustaz. Jawab syaratnya? Usafir. Usafir. Iya, jadi usafir. Ah, ya. Fi'il syaratnya tusafir dan jawab syaratnya adalah usafir. Iya, baik. Nah, yang nomor 5. Iya, ini siapa yang mau jawab? Ini kalau yang bisa jawab nilainya agak lebih besar daripada dari 1 sampai 4 tadi. Siapa yang mau jawab? Halo, Ustaz. Siapa? Abdalul. Siapa? Abdalul. Abdalul. Oh iya, baik. Ah, baca.
Inna yafara al khaira yajada wa adawlaha sawabah. Oke. Bacaannya belum benar ya. Bacaannya belum benar. Siapa yang bisa? Rafa, taib, Rafa. Iyaf'alu khairu yajidu indallahi sawabahum. Sawabahum, bukan sawabahum ya. Sawabahum. Oh, sawa, bukan sawa. Sawa, sawabahum. Sawabahum. Oke, tulis. In yaf'alu al-khaira. Ya, in yaf'alu al-khaira yajidu indallahi sawabahum. Oke. Tulis artinya Halo. Dulu. Sebentar ya, tulis dulu artinya. Jika mereka melakukan kebaikan, tulis artinya, jika mereka melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Oke. Rafa, mana fi'il syarat dan mana jawabu syaratnya? Fi'il syaratnya yaf'alu. Bagus. Jawabu syaratnya? Jawabu syarat yajidu. Yajidu. Oke. Oke, ini nilainya udah dapat, tapi kalau mau nilai lebih, Ustaz ada yang mau saya tanyakan lagi. Kan tadi di penjelasan ya pertama kali saya jelaskan tadi bahwasanya baik fi'il syarat ataupun jawabu syarat itu harus jazam. Itu harus jazam. Nah, sekarang Ustaz mau tanya di nomor 5 itu tanda jazam pada fi'il syarat dan jawabu syarat apa tandanya? Ayo, siapa bisa jawab? Ini enggak mesti Rafa. Kalau Rafa mau jawab, nilainya sempurna. Kalau yang lain yang bisa jawab, itu nilai tambahan untuk yang lain. Siapa yang mau jawab? Salah satu. Siapa selain Abdul Rahim siapa? Firdaus sudah. Coba yang lain dulu, yang lain. Tunggu ya Abdul Rahim ya. Tunggu dulu. Raka, Zat. Raka. Ana belum, Zat. Siapa yang barusan bilang belum tadi? Ano Ustaz Abdalul. Udah. Ya udah tadi Abdalul ya. Udah. Oke, ya. Coba, siapa yang lain, siapa yang bisa? Kalau enggak ada Ustaz kasih sama Abdul Rahim. Ayo. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Isa Maulana Ustaz. Isa Maulana. Oh, taib. Iya, mana khairu, tadi ya, jazamnya Isa Maulana? Khairu. Khairu. Itu tanda jazamnya. Tanda jazamnya itu pada fi'il syarat dan pada jawabu syarat. Jadi kalau jawaban antum khairu, jawabannya salah. Udah pasti salah itu. Oke, okay. Gak ada. Oke, okay. Abdul Rahim. Iya. Abdul Rahim, saya ulangi pertanyaannya. Tanda jazam pada fi'il syarat dan jawabu syarat apa di situ? Menghilangkan nun. Bagus. Ini dia jawaban yang benar. Dihilangkannya huruf nun. Kenapa dihilangkan huruf nun, Abdul Rahim? Karena bentuknya jazm. Iya, karena bentuknya jazm. Oke. Kenapa dia jazmnya dengan menghapus huruf nun? Kenapa? Kenapa enggak sukun? Ah, saya tanya dulu. Ini nahu, ini enak ya kayak gini. Ini menunjukkan antum paham atau enggak? Dia karena iya Fadil bagus Fadil ya. Apa jawabannya Fadil? Kenapa pada kata yaf'alu dan yajidu tanda jazamnya dihapus nun? Kenapa? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Iya, Abdul Rahim dan Fadil nilai tambahan. Perhatikan ya, kata yaf'alu itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kalau dia marfu ada nunnya. Tapi kalau dia dijazamkan atau dimansubkan,
maka nunnya dihapus. Bagus, itu jawabannya. Dihapus nunnya karena fi'il di situ adalah bentuknya af'alul khomsah. Yang ketika nasab atau ketika jazam dihapus nunnya. Baik, waktunya udah habis ya. Oke. Nah, bagus ya hari ini Ustaz, apresiasi bagi yang menjawab ya dan bisa menjawab pertanyaannya dengan bagus ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.